Kadang-kadang. Eh, Lea, mama galak gak sih? Enggak. Amel, mama galak gak sih? Galak. Kata yang paling penting ya. Karena yang sering aku marahin tuh Amel, karena Amel itu kan udah paling dewasa, paling besar. Jadi tanggung jawab Amel tuh lebih besar dibanding adik-adiknya. Sebenarnya bukan marah yang enggak beralasan. Marahnya aku pasti karena anak-anak itu ada yang bikin salah. Makanya kita harus marah, tapi marahnya juga bukan yang gimana gitu main tangan enggak, cuman dikasih tahu gitu. Kayak aku aja dulu waktu masih kecil juga apa-apa dimarahin mama, apa-apa dimarahin mama kan kesel, tapi pas sudah tua begini baru tahu ya justru dulu kalau aku nggak dimarahin mungkin aku nggak kayak gini gitu, mungkin aku lebih yang kalau Amel sama Ara dulu tuh paling susah kalau difoto. Terus aku bilang, kak kalau nggak mau difoto ntar mama dibully di Instagram soalnya sangkainnya misalnya kayak di full foto terus Amelnya sama Aranya cemberut, ntar orang-orang kok Amel sama Ara cemberut gitu kan biasanya gitu, makanya kakak please kak kalau difoto jangan cemberut. Oh iya, padahal sih mereka emang polos-polos aja, emang anak-anak mah polos aja, bukan emangnya kita yang udah tua-tua yang eksis aja kan tahu harus senyum harus apa, kalau mereka kan polos jadinya. Sekarang sih mereka udah lebih ngerti. Ara sama Mel aku sebenernya, kak kasihanin mama dong tuh kalau kalian di foto kalian nggak senyum tuh mama sangkainya ada apa-apa. Ternyata mereka ya udah, mereka sih sekarang senyum aja ya nggak deh. Oh,